I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help. My heart is breaking, so tired of crying. Lord, I'm calling, I need your help. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, oh na na na. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, yeah. Astaghfirullah, forgive me, Allah. I'm so broken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi kerana kita dapat bersua kembali secara live sekali lagi pada pagi Jumaat yang mulia ini, hari penghulu segala hari, 4 Ramadan 1442 Hijrah. Sebelum ini, sebelum kita meneruskan acara kita pagi ini, saya pohon kepada semua penonton untuk like dan share banyak-banyak ke grup-grup di Facebook dan juga di grup-grup masing-masing. Jemput rakan-rakan kita untuk bersama supaya berada dalam majlis ilmu di hari yang mulia, di bulan yang mulia ini. Jangan lepaskan peluang kita berada dalam majlis ilmu ini kerana kita mengharapkan rahmat Allah sempena bulan Ramadan ini turun kepada kita. Jadi ramai-ramai silakan share supaya lagi ramai dapat masuk ke live kita pada pagi ini. Ibadah puasa sering dikaitkan dengan aspek kesihatan. Ini kerana amalan berpuasa yang melibatkan perbuatan menahan makan dan minum
bermula daripada fajar terbit sehingga matahari terbenam yang merupakan satu rutin yang berbeza bagi kebanyakan umat Islam di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Kalau kita tengok, kita setiap hari makan tiga kali yang wajib dan yang sunat-sunat tu pun banyak antara makanan utama kita. Jadi pada bulan ini kita hanya makan di waktu berbuka dan juga waktu bersahur. Jadi bulan ini banyak dikaitkan dengan aspek kesihatan kerana perbuatan kita ni lah, kerana amalan kita sudah berubah. Jadi Gerakan Wanita Sejahtera membawa tajuk istimewa kepada kita, kepada penonton yang dirahmati. Jadi silakan share, kita tak ramai lagi penonton ni. Silakan share banyak-banyak supaya lagi ramai. Saya bimbang ramai yang miss topik yang amat menarik pada pagi ini. Amat menarik dan juga amat penting kepada kita. Amat penting kepada kita, terutamanya orang yang bermasalah penyakit-penyakit kronik. Jadi silakan share lagi ke semua grup lah. Kalau ada 100 grup WhatsApp tu, silakan share banyak-banyak supaya lagi ramai dapat masuk ke live kita pada pagi ini. Okey, untuk kali ini, Gerakan Wanita Sejahtera membawa tajuk istimewa kepada para penonton, slot khas Ramadan yang kita namakan Bicara Doktor Pakar. Kami juga membawa tetamu istimewa pagi ini. Selain daripada doktor pakar kita, kita membawa seorang tokoh yang menjadi idola ramai. Yang menjadi idola ramai kita. Kita semua suka kat dia. Kita menjadikan dia sebagai idola kita dan menjadikan dia sebagai contoh ikutan kita. Dan doktor pakar yang kita bawakan pada khas pada kali ini akan membicarakan topik diabetes dan Ramadan. Diabetes dan Ramadan. Jadi pakar yang kita maksudkan adalah Dr. Rozimah Abdul Latif, seorang pakar perubatan keluarga. Beliau mendapat ijazah pertama dalam bidang perubatan di Adelaide dan melanjutkan bidang kepakaran dalam perubatan keluarga di Universiti Sains Malaysia. Selamat datang Doktor. Apa khabar Doktor? Selamat datang kepada semua juga, dan saya alhamdulillah hari ini baik. Hari ini di Terengganu cuti, jadi suasana macam kat rumah lah. Jadi terima kasih kepada Kak Na, Dr. Wan Madinah kerana menjemput saya untuk bercakap tentang apa diabetes dan Ramadan hari ini. Dan tambah lagi, kita akan bersama dengan seseorang yang special, iaitu Wahbi Kat lah. Jadi insyaAllah saya akan cuba untuk share ilmu yang ada pada saya pada hari ini. Okay, terima kasih Doktor. Jadi sebelum kita meneruskan slot Doktor, kita akan menjemput dulu tetamu istimewa kita pada pagi ini, memberi sedikit ucapan aluan kepada kita semua, kepada para penonton. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Yang Berhormat Datuk Hajah Siti Zailah Muhammad Yusof. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama dalam Bicara Doktor Pakar Diabetes dan Ramadan yang telah dianjurkan oleh Gerakan Wanita Sejahtera, dan bersama kita alhamdulillah iaitu Dr. Wan Martina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama dalam Bicara Doktor Pakar Diabetes. Okey,
Kita sabar sekejap sebab ucapan Kak Lah ni kita dia tidak dapat hadir secara live, jadi kita telah membuat rakaman. Jadi saya mainkan semula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama dalam bicara doktor pakar diabetes dan Ramadan yang telah dianjurkan oleh Gerakan Wanita Sejahtera, dan bersama kita alhamdulillah iaitu Dr. Wan Martina dan juga Dr. Rozimah. Saya ucapkan tahniah dan terima kasih di atas usaha yang begini baik, dan terima kasih tahniah kepada Dewan Muslimat PAS Pusat di atas penganjuran ini dan juga kepada semua urusia yang telah menjayakan program ini. Harapan saya insya-Allah bicara doktor pakar terutama di bulan Ramadan ini akan memberi maklumat dan input yang sangat baik untuk kita, terutama dalam kita bagaimana untuk kita manfaatkan kelebihan dan keberkatan yang ada di bulan Ramadan ini untuk kita dapat melahirkan keluarga yang sihat. Jadi insya-Allah saya ucapkan tahniah dan ucap terima kasih kepada semua yang terlibat. Semoga majlis ini dapat memberi manfaat yang sangat besar kepada kita semua insya-Allah. Okey, terima kasih YB Datuk. Alhamdulillah. Kita teruskanlah slot kita pada pagi ni, dan saya minta supaya share ramai-ramai. Kita masih lagi kurang penonton kita ni. Tolong share ramai-ramai supaya kita tidak ketinggalan dengan info-info yang menarik ini. Jadi untuk meneruskan acara kita, kita menjemput Dr. Rozima untuk menjawab beberapa persoalan utama bila kita berada di bulan Ramadan. Yang pertama, soalan pertama daripada saya adalah apakah perubahan yang berlaku pada kita semasa berpuasa? Dan bolehkah pesakit kencing manis berpuasa? Dan apakah risiko yang akan pesakit ini akan hadapi bila mereka berpuasa? Silakan doktor. Okey, terima kasih Dr. Wan Martina. Okey, berkenaan dengan pesakit kencing manis. Kita go spesifik kepada pesakit kencing manis. Jadi persoalannya apakah perubahan yang berlaku semasa bulan puasa kepada pesakit kencing manis? Perubahan yang ketara berlaku adalah kita tidak makan di waktu siang. Apabila kita tidak makan di waktu siang, maka timbullah keinginan untuk makan lebih pada waktu berbuka dan juga bersahur. Jadi itulah perubahan yang ketara. Yang kedua adalah apabila kita tidak makan di waktu siang, kita tidak akan minum. Dan di sini yang ketara adalah kekurangan air di dalam badan. Jadi persoalan sama ada seseorang itu boleh berpuasa ataupun tidak, ia bergantung kepada apa yang berlaku sebelum berpuasa. That's why lah kalau kita tengok di klinik, ramai antara pesakit kencing manis kita, terutamanya masa Rejab dan Syakban, mereka dah start berpuasa. Mereka dah start berpuasa, jadi dengan itu mereka yang dah biasa berpuasa ni, apabila mereka datang kat kita, kita dah boleh tengok pattern apa yang berlaku semasa mereka berpuasa. Itu adalah satu cara yang baik untuk mereka membayangkan apa yang benar-benar terjadi apabila mereka berpuasa penuh pada bulan Ramadan. Jadi selalunya kalau persediaan dilakukan awal, insyaAllah tak ada masalah lah sebab kita dah tahu adakah mereka akan hypo semasa puasa. Kita tahu adakah mereka akan terlebih gula ke semasa puasa ataupun mereka akan mengalami kekeringan ataupun kita panggil bahasanya penyahidratan, iaitu kurang air. Jadi kalau kita boleh tengok kan pesakit kencing manis ni, ada pesakit kencing manis yang okey, yang tak ada masalah, yang baru peringkat awal. Ada pesakit kencing manis yang ada masalah-masalah yang komplikasi dia dah terlalu tinggi. Tetapi apabila kita, satu yang saya rasa bila kita bercakap dengan pesakit kencing manis kan, bila kita bagi tahu pakcik, tuan ataupun puan, keadaan ni rasa macam tak sesuai untuk puasa,
mereka akan nak puasa. Sebab bulan Ramadan ni kan, semua orang cuba untuk, sebab kita tahu apakah keberkatan di bulan Ramadan. Walaupun keadaan mereka tidak membenarkan mereka puasa, selalunya mereka akan tetap puasa. Jadi tugas seorang doktor adalah memastikan mereka bersedia untuk puasa. Lengkapkan mereka dengan ilmu. Apakah yang akan berlaku kalau apabila mereka berpuasa dan apa yang patut mereka buat apabila berlaku sesuatu. Jadi kalau kita boleh bahagikan siapakah yang kategori risiko dia sangat tinggi ataupun kategori yang saya kata macam kita nasihatkan untuk tidak berpuasa. Kalau seorang pesakit tu gula dia terlalu rendah. 3 bulan sebelum Ramadan tu asyik gula rendah je. Datang-datang hypo. Datang-datang klinik hypo. Yang ni jangan berpuasa. Ataupun baru je masuk hospital 3 bulan sebelum Ramadan. Maksudnya Syakban, apa Rejab Syakban tu memang tak sihat. Masuk hospital sebab gula tinggi, masuk hospital sebab hypo. Yang ketiga adalah mereka yang buah pinggang, komplikasi buah pinggang tu adalah pada tahap 4 atau 5. Iaitu mereka yang dah melalui kaedah mencuci. Sama ada cuci 3 kali seminggu ataupun cuci kat rumah setiap hari. Mereka yang lanjut usia, lanjut usia ni berdasarkan keupayaan masing-masing sebenarnya. Ada yang 60 tahun dah lanjut usia, ada yang 90 tahun masih lagi okey. Tapi lanjut usia ni sesuatu yang kita tak boleh nak kata usianya lah berapa. Tapi 60 ke atas tu adalah usia yang dah meningkat. Ya, mereka yang mengandung. Yang mengandung ni kalau kita pergi topik kepada mengandung, dia adalah satu topik yang besar. Tapi untuk mereka yang mengandung, kita nasihatkan untuk berjumpa doktor sebelum mereka buat keputusan untuk berpuasa. Yang ke seterusnya adalah jika mereka kerap hypo. Darah dalam apa gula dalam darah mereka kerap rendah sebelum ni. Mereka sakit tenat dan juga jenis yang pesakit kencing manis tahap 1. Jenis yang satu, nombor satu, iaitu mereka yang memang bergantung kepada insulin sepanjang hidup mereka. Yang ni adalah kencing manis jenis pertama. Yang ni kalau kawalan mereka kurang baik, kita nasihatkan untuk tidak berpuasa. Jadi kalau kalau mereka yang kumpulan seterusnya adalah untuk mereka yang gula tahap apa, untuk mereka yang darah penyakit kencing manis yang kita kata okey kawalannya hanyalah dengan makanan sahaja, diet control, yang ni tak ada masalah untuk puasa. Mereka dikategorikan dalam risiko sederhana atau rendah ataupun mengambil satu atau lebih daripada ubat-ubatan. Banyak jenis ubat kan, sakit kencing manis tahu apakah jenis ubat mereka yang mereka ambil. Tapi kalau mereka hanya menggunakan 2 jenis ubat sahaja ataupun kalau insulin pun jenis yang sebelum tidur sahaja, yang ni insya-Allah tak ada masalah untuk berpuasa. Untuk selain daripada itu, kita nasihatkan jangan berpuasa yang risiko sangat tinggi yang saya telah bercakap tadilah. Okey. Okay, apakah risiko? Ya, ya. Okay. Teruskan doktor. Okey. Apakah 3 risiko utama? 3 risiko utama apabila berpuasa. Yang pertama, kekeringan. Kekeringan. Yang kedua, gula terlalu rendah. Dan yang ketiga, gula terlalu tinggi. Yang gula terlalu tinggi ni, saya rasa semua orang faham. Kenapa gula terlalu tinggi pada waktu berpuasa? Sebabnya sampai ke peringkat klinik pun kita macam tutup mata sebelah pada waktu bulan puasa. Seolah-olah itu adalah waktu merdeka. Merdeka ni maksudnya apabila berpuasa, maka apabila kita berbuka, masing-masing dah tak kisah dah. Sebelum ni sangat berjaga-jaga, tapi bila bulan puasa, bila buka sangat lapar dan kita akan makan apa yang di depan kita tanpa mengira tahap gula tersebut. Jadi ini yang menyebabkan gula terlalu tinggi.
Yang ni memang akan jadi. Gula terlalu tinggi ni memang akan jadi. Kecuali mereka yang kencing manis yang memang dah puasa 2 bulan sebelum tu, yang berpuasa Isnin Khamis, yang mereka dah ada tahap keupayaan untuk mengawal diri tu. Ada juga yang tak berpuasa Isnin Khamis pun tapi dia berupaya untuk mengawal diri. Tapi saya nak bagi tahu memang susah nak mengawal diri. Memang bulan Ramadan susah. Lagi susah ya doktor, sebab yeah, banyak sangat godaan-godaan bazar Ramadan. Ya, yeah, betul. Betul tu. Sebab masa ni lah segala jenis kuih kita rasa macam sedap. Walaupun masa bulan puasa, masa bukan bulan puasa kita tak makan pun. Tapi dah dibesarkan daripada kecil. Apabila masa berbuka je, segala yang manis itu adalah sangat sedap. Jadi risiko untuk gula sangat tinggi ni adalah bahaya. Seseorang itu boleh menjadi tahap yang tertinggi adalah koma. Gula sangat tinggi boleh menyebabkan pensan. Dan gula sangat tinggi, imagine gula itu sangat tinggi, jadi badan kita tak boleh nak ambil gula tersebut untuk dijadikan tenaga dan berlebihan, akan menyebabkan insulin pun jadi bankrupt. Jadi akan menyebabkan selepas bulan puasa, kita punya kawalan kecil manis kita sangat teruk. Jadi peringatan kepada semua untuk yang berpuasa, puasalah. Tetapi berhati-hati waktu berbuka. Ya, berhati-hati waktu berbuka sebab susah nak kawal diri. Alhamdulillah masih, mereka yang masih belum ada kencing manis, okey, kita akan kata mana ada kencing manis lagi. Jadi kita pun makan manis-manis. Tapi sebenarnya itu dah risiko untuk tahun depan mungkin dapat kencing manis. Jadi yang tak ada kencing manis ke, yang kencing manis terutamanya, please kawal diri waktu berbuka. Jadi apa yang berlaku apabila gula kita sangat tinggi, apa yang patut kita buat? Jika kita ada symptoms, kita panggil lah, symptoms gula sangat tinggi, apabila kita start rasa macam tak boleh nak berfikir secara wajar, kita rasa macam confused, yang ni memang gula sangat tinggi dalam ni. Sebab selalunya gula tinggi ni orang tak rasa. That's why lah orang enjoy dengan gula yang tinggi. Memang tak rasa apa-apa, tapi sampai ke peringkat rasa macam confused, rasa macam betul ke, rasa macam orang tanya pun kita tak boleh nak fokus mana. Orang boleh kata hypo ke hyper. Tapi kalau tinggi gula ni kita pun check. Kalau lebih pada 16, kita nasihatkan untuk berbuka. Ya, yeah? Okay, kalau lebih pada 16, ya. Yeah. Okey doktor, sebelum doktor pergi kepada tanda-tanda simptom orang yang hypo ataupun hyper, kita tanya dulu bagaimana YB Datuk Haja Siti Zaila menguruskan kesihatan diri beliau. Jadi kita sebenarnya kita buat rakaman, jadi kita mainkan rakaman. Kita dengar bagaimana Yang Berhormat Datuk menguruskan kesihatan diri terutamanya dalam bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi kita berada di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kita doakan semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Menjawab soalan moderator tadi, bagaimana mengurus kesihatan diri di bulan Ramadan. Ramadan sebenarnya adalah bulan barakah. Ramadan adalah bulan yang sihat sebenarnya untuk semua umat Islam yang mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan perintah puasa ini bukan untuk membebankan kita, malah mengandungi ribuan jutaan hikmah yang kita kadang-kadang tidak dapat memahaminya. Masya-Allah, inilah kelebihan Ramadan yang penuh berkat. Di bulan yang Ramadan ini, setiap kita sebenarnya dalam menjaga kesihatan diri kita. Sebab apabila kita berpuasa, sebenarnya kita telah merehatkan anggota tubuh badan kita daripada melaksanakan tugasan untuk memproses makanan-makanan yang kita makan sebelum ini. Hampir setahun kita dalam keadaan makan apa
dalam keadaan minum dengan berbagai-bagai jenis makanan, maka Ramadan ini adalah bulan untuk rehatkan sedikit anggota kita, otot-otot kita yang memproses makanan untuk apa sistem metabolisme dalam tubuh kita dalam mengendalikan apa yang mengurus makanan yang kita makan. Jadi kita doakan insya-Allah semoga Ramadan ini akan memberi kesihatan yang terbaik. Dalam mengurus kesihatan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita membaca sentiasa membanyakkan doa dan sentiasa baca doa setiap hari. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Dan di awal Ramadan kita doa semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita kesihatan yang baik untuk kita neruskan ibadah. Dan kita doa kepada Allah supaya Allah beri kekuatan kepada kita supaya kita mampu melaksanakan ibadah walaupun kita sedikit tidur, walaupun kita sedikit rehat, tetapi Allah memberi kekuatan kita untuk meneruskan ibadah kita kepada Allah. Jadi insya-Allah dengan kita mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah dengan bersahur, dengan berbuka puasa, dengan kita makanan-makanan sunnah seperti kurma dan sebagainya, sebenarnya dia menjaga kesihatan. Dan daya dalam mengurus kesihatan diri sebagai dalam tanggungjawab sibuk ini, iaitu saya sentiasa menjaga terutama dari sudut makanan yang berzat, minuman yang sehat, dan sentiasa memastikan supaya kita tidak apa sentiasa menjaga supaya kita tidak melakukan perkara-perkara boleh mudaratkan kesihatan. Jadi insya-Allah sama-sama kita menjaga kesihatan kita, insya-Allah Allah akan anugerahkan kehidupan yang sejahtera insya-Allah. Jadi saya doakan semoga semua muslimin muslimat kita, khususnya kita menjadi orang yang lebih sihat selepas kita menjalani Ramadan ini, kita bebas daripada penyakit. Qiyamulail kita, doa kita insya-Allah dia akan membantu untuk kita menjaga kesihatan kita insya-Allah. Tak cukup. Okey, kita terus ke soalan seterusnya, doktor. Apa tanda-tanda ataupun simptom yang perlu pesakit diabetes ataupun pesakit kencing manis awasi semasa mereka berpuasa? Bagaimana pula nak menguruskan keadaan ini? Silakan, doktor. Okey, terima kasih doktor atas soalan tersebut. Sebenarnya saya dah pergi dah sikit tadi. Yalah kan, apabila kita bercakap ni kadang tu susah nak stop. Orang tak tanya pun kita dah jawab dulu. Okey. Tak apa, silakan doktor. Berkenaan dengan okey, berkenaan dengan apa risiko yang kita boleh dapat, saya seperti mana yang saya bagi tahu tadi, ada tiga perkara yang utama. Penyahidratan, iaitu kekeringan lah, senang nak faham kekeringan. Yang kedua, gula sangat rendah ataupun hypo. Hypo ni kan satu term yang sangat pakcik ke makcik ke, dia orang boleh bercakap pasal hypo. Dia orang dah faham tak? Dia orang dah faham. Makcik, gula macam mana makcik? Gula yang rendah. Oh, hypo ke doktor? Ah, tengok tu kan. Betapa sentiasa kita bertanya. Jadi yang ketiga adalah gula yang tinggi. Gula kerana YB Kak Lah tadi beritahu, iaitu kita pada waktu bulan Ramadan seolah-olah kita nak fine tune sistem pemakanan kita, seolah-olah memberikan satu break. Kita tengok semula apa yang kita makan selama ini. Jadi selalunya apabila waktu berbuka kita akan makan kurma kan, 2 biji, 3 biji, ada yang makan sampai 9 biji, ada yang makan 7 biji, sebab nak mengambil dari segi sunnah. Jadi kalau mereka yang tidak kencing manis, apabila kita menghadapi masalah kencing manis, maka kita kena fine tune sesuai dengan kita adalah pesakit kencing manis. Jangan sama makan seperti mana isteri kita yang tak kencing manis, seperti mana anak kita yang tak kencing manis. Walaupun sepatutnya satu keluarga makan benda yang sama kan. Maksudnya kalau kita dah berbincang dengan keluarga nak makan macam mana semua tu, semoga mereka faham yang kita ada kencing manis. So makanan kita berbeza. Sebab
risiko hiperglisemia mudah berlaku. Apa yang sesuatu yang sangat gula yang tinggi ni, hiperglisemia ni, gula yang tinggi adalah kencing perempuan yang kita selalu ke tandas. Bila dah menghala ke petang, kita kurang dah ke tandas. By pukul 10, badan kita dah bertahan supaya air digunakan untuk diri sendiri sebab kita berpuasa. Tapi mereka yang gula tinggi, mereka kerap pergi ke tandas untuk buang air. Jadi itu adalah salah satu tanda gula yang tinggi, selain daripada rasa mengantuk. Bukan semua rasa mengantuk tu hyper ya, tapi maksudnya salah satu tanda hyper adalah rasa mengantuk sangat-sangat, rasa macam tak bertenaga. Jadi itu adalah salah satu yang boleh berlaku, iaitu gula yang tinggi. Jika kita cek gula kita, selalunya hyper gula yang tinggi berlaku pada waktu pagi lah, selepas bersahur ataupun pada waktu petang. Okey, tapi persoalannya adakah kita patut teruskan puasa? Jadi saya bercakap tentang bersahur. Kalau gula sangat tinggi, lebih pada 16, dinasihatkan untuk berbuka. Tetapi masyarakat kita tidak akan berbukanya. Jangan makan manis melebihi sampai gula 16. Kenapa bahaya? Sebab kita takut jadi koma, jadi tak sedar. Jadi walaupun tak koma, it's okay doktor, tak koma pun saya tak pernah pun, walaupun gula saya 27 ke, gula saya 25 ke, tak pernah koma. Tetapi setiap saat gula kita tinggi, kesannya adalah kepada salur darah tanpa kita sedari. Tanpa kita sedari, makin banyak komplikasi yang kita tak jangka berlaku pada kita. Kaki makin kebas, apa, mata makin tak nampak. Nanti bila, sekarang ni bulan puasa bulan 4 kan, nanti bila bulan 6 ambil darah, tengok buah pinggang dah mula rosak. Itu adalah risiko jangka masa panjang, jangka masa pendek, pendek yang saya kata pensan tu lah. So itu adalah berkenaan dengan kalau gula yang tinggi, gula dah hypo yang saya kata tadi tu kan. Apa yang berlaku untuk hypo adalah seperti mana kalau sakit tu dalam masa 3 bulan sebelum berpuasa kerap hypo, janganlah puasa. Sebabnya kesakitan hypo ni kan, dia tak habis dalam masa sehari. Dia punya, apa yang berlaku pada masa hypo adalah apabila gula itu rendah, kurang daripada 4. Tetapi ada juga hypo yang kita katakan sebagai hypo yang palsu. Maksudnya pesakit yang biasa dah gula dia 20, gula dia 18, bila bila gula dia dah turun kepada 11, dia dah rasa hypo. Apa petanda hypo? Petanda dia dah mula peluh, rasa menggeletar, rasa lapar sangat, rasa macam kabur mata. Itu adalah petanda hypo. Pesakit kencing manis yang pernah menghadapi hypo tidak akan lupa sepanjang hidupnya. Dia adalah satu perasaan yang keluh resah, yang tak seronok untuk kita rasa. Alah, macam kita kadang tu kan, kita yang tak ada kencing manis pun rasa hypo juga kan pada waktu petang tu kan. Tapi dia bergali ganda perasaan tersebut. Jadi kalau mereka cek gula kurang pada 4, berbukalah. Ya. Tapi kalau cek gula kurang pada 4 tu adalah pada waktu pagi. Pada pukul 11, pukul 10 rasa perasaan tadi ada simptom tu kan. Tiba-tiba cek gula kurang pada 4, maka dinaikkan untuk berbuka. Sebab kita bimbang pada time pukul 3, gula dah jadi 3 atau kurang pada 3, di mana pada tahap tersebut dikira sebagai kecemasan. Jadi kita tak nak perkara tersebut berlaku, sebab setiap kali hypo, dia adalah risiko boleh menyebabkan pada tahap kematian. Sebab dia adalah critical emergency. Jadi itu adalah yang kedua, iaitu kurang gula. Jadi yang ketiga ialah kekeringan. Okey, kekeringan ni kita semua mengalami kekeringan pada waktu berpuasa. Bukan orang kencing manis saja. Tetapi kalau mereka yang kencing manis, apabila kekeringan berlaku, dia punya risiko untuk tidak sihat tu amatlah tinggi. Sebab apabila kekeringan berlaku, gula selalunya akan
ada yang tinggi, ada yang rendah, dia tidak akan sekata. Dan satu lagi, dia akan meningkatkan risiko jangkitan. Jadi, apabila seseorang itu mengalami tanda-tanda kekeringan, dia akan merasa sangat dahaga. Fikiran rasa terganggu, tak dapat berfikir dengan sempurna. Kulit dan lidah menjadi sangat kering. Dan pada masa ni, mereka yang kencing manis, apabila mereka merasa macam ni, kemungkinan apa yang berlaku adalah disebabkan oleh air yang sangat sedikit yang mereka minum. Perasan tak? Sebenarnya kita ni dinasihatkan, bukan kencing manis saja, kita semua dinasihatkan untuk berbuka puasa sepanjang malam tu. Kita dinasihatkan untuk minum sebanyak 6 hingga 8 gelas air masak, air jernih. Ha. Jadi tak boleh air manis kan? Doktor? Tak boleh air manis kan? Kebanyakan orang berbuka puasa dengan air manis. Ya, apabila kita dah minum dengan air manis, satu, gula akan naik tinggi dengan cepatnya. Jadi, saya rasa semalam pun berbuka dengan air manis juga rasanya. Memang waktu berbuka ni susah dengan air masak. Tapi nak bagi tahu, walaupun kita kata kalau tak boleh nak berbuka juga dengan air manis pada waktu berbuka, pastikanlah jangan manis sangat. Ya, janganlah air yang bergas, yang memang kalau sangat-sangat manis lah kalau gulanya. Okey. Untuk 6 hingga 8 gelas air jernih yang kita minum tu, ada seorang bertanya pada saya bila saya bagi nasihat tersebut. Dia kata, "Doktor, kalau dah minum 6 hingga 8 gelas ni saya tak makan dah, doktor." Betul juga. Jadi kita kena pandai bahagi pada waktu mana yang kita kena yang kita minum. Okey. Apabila kita ni saya bagi tips cukupkan minum air masak ni. Apabila kita azan kan, apabila azan maghrib, minum satu gelas air masak dulu. Okey, kita minum satu gelas air masak. Tak nak, doktor, saya tak nak minum air masak masa ni. Saya akan rasa mual kalau berbuka dengan air masak. Kadang tu saya gunakan konsep tawar-menawar. It's okay, minumlah air manis. Rasa nak minum pada waktu tersebut. Tapi macam saya kata, jangan manis sangat. Okey, dah minum satu gelas kan? Okey, selepas tu teruskan dengan air masak, dengan air jernih. Okey, gelas yang kedua adalah selepas sembahyang maghrib. Ya, dan gelas yang ketiga adalah selepas makan. Sebab kita guna konsep selepas apabila solat maghrib, kita berbunyian sahaja. Dan kita hanya makan selepas solat maghrib. Jadi selepas solat isyak, kita empat rakaat tu kan, kita minum segelas lagi. Lepas terawih, minum segelas lagi. So ni dah jadi gelas yang kelima. Sebelum tidur, minum segelas lagi. Dah gelas yang keenam, tanpa kita rasa. Tanpa kita ni, daripada kita susun 6 hingga 8 gelas depan kita akan rasa, ya Allah, banyaknya air nak minum. Jadi kita bahagikan macam tu. Gelas yang ketujuh adalah apabila kita bangun sahur, sebelum kita makan sahur. Dan gelas yang kelapan adalah selepas sahur. So nampak senang kan? 8 gelas air sehari. Digalakkan 6 hingga 8 gelas. Jadi kalau kat situ, insyaAllah kekeringan tidak akan berlaku. Agak-agak kita semua ni semalam berapa gelas kita minum? 2 gelas je kan? Selalunya kita tumpu pada makan. Ya, saya rasa bagi orang muda, tak ada masalah air boleh minum dengan banyak. Tapi bila dah umur peringkat warga emas, mereka kurang sangat minum air. Mereka tak perasan yang dia hanya minum segelas saja air. Dia dah rasa macam banyak sangat kan, doktor? Jadi sebelum doktor meneruskan sebelum doktor meneruskan bagaimana seorang pesakit diabetes ataupun pesakit kencing manis menguruskan diri semasa berpuasa, kita tanya dulu bagaimana YB Datuk Kak La menguruskan masa dia semasa bulan Ramadan. Sila.
Ya, menjawab soalan Ramadan, bulan ibadah, Ramadan, bulan tarawih, Ramadan, bulan qiyamulail, Ramadan, bulan sedekah, Ramadan, bulan Al-Quran. Di bulan Ramadan, banyak perkara yang kita nak lakukan. Inilah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan Al-Quran untuk memberi petunjuk dan penjelasan serta pembeza antara yang benar dan yang salah. Jadi kita seharusnya mengambil ruang dan peluang ini untuk merebut pahala yang berganda yang disediakan oleh Allah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang dibuka segala pintu syurga, yang ditutup segala pintu neraka. Bulan Ramadan yang digandakan pahala ibadah kita. Siapa yang mengerjakan ibadah sunnah diberi pahala seperti ibadah fardu. Siapa yang menunaikan fardu diberi pahala seperti 70 kali fardu. Masya Allah, hanya ada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan dibuka segala pintu syurga, ditutup segala pintu neraka dan diikat segala syaitan. Masya Allah, amat rugilah kalau kita tidak mengambil kesempatan yang sungguh-sungguh untuk kita menghayati di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita kena banyakkan ibadah kita. Di antara ibadah yang penting adalah bacaan Al-Quran. Kita hendaklah memperbanyakkan Al-Quran. Di siang hari kita berjihad dengan menahan lapar dan dahaga. Di malam hari kita berjihad dengan kita perbanyakkan qiyamulail, sedikitkan tidur, banyakkan ibadah. Ini adalah jihad penting dalam kita menghayati Ramadan. Bagaimana untuk kita menghayati awal malam-malam di bulan Ramadan? Kalau boleh kita bangun awal. Kalau sebelum ini, sebelum Ramadan, kita bangun 4 pagi, 4.30 pagi ataupun 5 pagi. Tapi di bulan Ramadan, sebaiknya kita bangun lebih awal, 2.30 pagi ataupun 3 pagi. Awal pertama, kita bangun, kita mandi, bersihkan badan. Kemudian kita solat tahajud, solat taubat, solat hajat. Kemudian, kalau ada, ni nasihat saya kepada terutama anak-anak muda kita yang mungkin terabai solat masa-masa jahiliah dulu ataupun masa dulu ada pernah tertinggal solat, qadha lah solat. Sebab qadha ini fardu, hutang kita dengan Allah. Kita qadha, ambillah peluang di bulan Ramadan. Sebab sekali kita qadha di bulan Ramadan ini, pahala diganda sampai 70 kali ganda. Ruginya kalau kita kita ambil kesempatan. Ambillah selepas solat-solat sunat yang kita kerjakan, ambillah masa untuk solat qadha, solat-solat kita yang mungkin tertinggal ataupun terabai masa kita jahiliah ataupun masa kita dalam keadaan tidak faham tanggungjawab keparduan zaman dulu. Dan ambillah masa juga kalau boleh laksanakanlah solat tasbih. Masya Allah, siapa yang mengerjakan solat tasbih diampunkan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi kalau kita dapat laksanakan setiap malam, Masya Allah, hebatnya. Jadi kita boleh gunakan masa di waktu kita tak sibuk dengan anak-anak, tak sibuk dengan urusan rumah tangga, tak sibuk dengan urusan jabat, tidak ada gangguan daripada jiran tetangga, solat tunai dan apa, kita bangun awal di waktu malam, tunaikan solat tasbih kita 4 rakaat. InsyaAllah, kalau waktu malam 4 rakaat 2 salam, kalau di siang hari 4 rakaat 1 salam. Kemudian insyaAllah kita boleh teruskan dengan bacaan Al-Quran. Sahur, ambil masa untuk sahur, siapkan sahur, makan sahur, ada masa baca Al-Quran. Banyakkan istighfar terutama di waktu subuh, insyaAllah. Dan kita sahur bersama anak-anak, solat berjemaah. Sama ada di masjid ataupun di rumah bersama keluarga. Kemudian kita bacalah Al-Quran. Ambillah masa bacalah Al-Quran. Bayangkan satu huruf dapat 10 pahala. Di bulan Ramadan satu huruf diganda sampai 70 kali ganda sampai 700 kali ganda. Tengok bagaimana keikhlasan dan kualiti bacaan kita. Bagi mereka yang masih lagi tak mahir membaca Al-Quran, insyaAllah dapat 2 pahala. Pahala baca Al-Quran dan pahala kesusahan kita untuk membaca Al-Quran. Masya Allah, jadi jangan sia-siakan masa. Jadi seorang mukmin yang baik, terutama ibu, galakkan anak-anak kita, keluarga kita sentiasa baca Al-Quran. Tadarus bersama anak-anak dan suami kita, insya Allah. Bagaimana saya mengurus masa, begitulah saya atur masa. Masa saya berjemaah bersama dengan keluarga, solat subuh bersama keluarga, tarawih bersama keluarga. Dan insya Allah kalau saya keluar pergi ke program-program,
saya akan bersama dengan anak, bersama kalau suami boleh ikut, saya akan bersama suami saya. Dan buat masa ini, saya mengurus masa saya ialah saya bahagikan tugas-tugas kepada anak-anak dan suami banyak membantu saya di kawasan. Dan insyaAllah pada hari Minggu, saya akan balik ke kawasan bersama keluarga dan ibu saya. Dan ibu saya sendiri bertinggal bersama saya, terutama di bulan Ramadan, untuk memudahkan ibadah. Sebab rumah saya di kawasan tu sebelah saja dengan masjid. Jadi senang nak datang, nak pergi jemaah setiap waktu insyaAllah. Jadi apa yang saya harapkan kepada semua muslimat semua, marilah sama-sama kita mengambil kesempatan sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Kita ambil kesempatan, semoga Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik dan tak pasti lagi kemungkinan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Alhamdulillah, perkongsian yang sangat bagus bagi orang yang sibuk untuk menguruskan bulan Ramadan, menguruskan ibadah dan juga menguruskan keluarga. Jadi kita tanpa melengahkan masa, kita teruskan soalan seterusnya. Bagaimana pesakit diabetes boleh menguruskan diri semasa bulan Ramadan? Silakan doktor. Okay, terima kasih doktor. Berkenaan dengan macam mana pesakit diabetes boleh menguruskan diri semasa bulan puasa, yang tadi saya dah bagi tahu berkenaan dengan macam mana nak cukupkan air 6 hingga 8 gelas sehari itu kan. Ingat ya, waktu berbuka, azan je, minum kurma dan air. Dan selepas solat maghrib, selepas makan, selepas solat isyak, selepas solat tarawih. Doktor, berapa biji nak makan kurma? Yang tu nanti. Nanti, okey. Yang tu soalan yang famous. Bukan soalan yang famous, soalan yang saya suka jawab. Sebabnya kan ada yang macam saya kata tadi itulah. 5, 7. Okey. So, sebelum tidur gelas, satu gelas dan selepas bangun sahur dan selepas sahur. Okey, Doktor Martina ada bertanya tadi tentang berapa biji kurma. Okey, kita ibaratkan waktu bersahur ni kan adalah waktu pukul 5 pagi lah lebih kurangnya kan. Okey, tapi kita pergi kepada berbuka dululah. Dia syok bercerita waktu berbuka ni. Berapa biji kurma? Adalah 2 biji kurma sahaja. 2 biji kurma sahaja, wahai sahabat-sahabat, pakcik-makcik yang saya sayangi. Memanglah kurma ni bagus, makanan sunnah. Tetapi apabila kita mempunyai sakit kencing manis, kita kena kurangkan sesuatu yang manis. Jadi 2 biji kurma, dan 2 biji kurma ni kalau kita ada juga buah bersama kan. Bulan puasa saya punya buah tak tinggal. Jadi apabila kita makan sepotong buah, maka kurma tadi kita kena kurang, tak boleh ambil langsung. Jadi kalau kita plan untuk ambil buah waktu berbuka itu adalah kita kena ganti, kita kena bertukar dengan kurma tersebut. Tak boleh ambil kurma dah. Sebab sebenarnya kita lebih utamakan kurma, jadi kalau boleh jangan ambil buah masa berbuka tersebut. Ya, 2 biji kurma tambah dengan 1 keping kuih. Yang ni adalah waktu berbuka ya. Kuih tu yang kurang manis lah. Agak-agak apa kuih yang kurang manis lah. Saya pun susah nak fikir apa kuih yang kurang manis. Yang penting kuih kurang manis ya. Okey, janganlah donat yang bersalut dengan gula. Yang tu memang sah dan manis kan. Ataupun kalau nak makan sangat onde-onde tu, buka onde-onde, keluarkan dia punya manisan kat tengah tu. Dan 1 gelas susu ataupun air, yang masa ni lah yang selalunya orang pilih, air manis. Jadi kalau yang digalakkan adalah 1 gelas susu. 1 gelas susu rendah lemak ataupun susu skim. Tapi kita waktu ni adalah 1 gelas susu, 1 gelas teh susu, 1 gelas Nescafe susu, 1 gelas air gas kan. Yang ni kira susah betul lah kita nak kawal.
untuk semua orang lah susah nak kawal. Okey, yang tu waktu berbuka puasa. Lepas tu kita pun solat maghrib. Dan selepas solat maghrib adalah waktu untuk kita makan nasi kan. Jadi nasi ni kita makan 1.5 cawan. Bukan 3 cawan, 1.5 cawan. Ataupun mi ataupun mihun, ya. Dan berserta konsep dia sama aja. Konsep dia adalah separuh suku-suku separuh. Biasa dengar kan? Kalau doktor biasa dia bercakap tentang suku-suku separuh. Suku tu adalah nasi. Suku yang satu lagi adalah protein, sama ada ayam, ikan, daging, telur, tahu ataupun kombinasi lah. Dan separuh yang lain tu, kalau kita pinggan makan kita tu, kita bahagikan suku-suku separuh. Yang separuh tu adalah untuk sayur. Tapi sebenarnya kalau doktor perasan terbalik, separuh tu adalah nasi dan separuh lagi adalah lauk. Sayur tak tahu kat mana dah. So, kan? Perasan tak doktor? Jadi, ya, selalunya macam tu. Ya, jadi that's why lah di nasi konsep suku-suku separuh. Suku nasi, suku sayur, suku protein, lauk dan separuh adalah sayur. Dan berserta dengan 1 gelas air kosong. Okey, itu adalah waktu maghrib, selepas waktu maghrib. Dan seterusnya selepas tarawih, ada yang bertanya, doktor boleh moreh ke doktor? Saya kalau tak moreh doktor memang tak sah kalau bulan puasa. Moreh ni berlaku bulan puasa je doktor. Habis tu saya pun bertanya, habis tu kalau tak bulan puasa memang tak makan ke lepas isyak sebelum ni? Makan juga tapi kita tak panggil moreh. Okeylah. Okey. Jadi moreh itu pada pukul lepas sembahyang tarawih kan? It's okay, yeah. Untuk moreh. Tapi ambillah 3 keping biskut ataupun 1 keping roti. Tak nak roti, saya nak makan mie atau pasta ke apa, ambillah sedikit. Ya, kurang daripada 1 senduk. Okey, berserta dengan 1 gelas air kosong. Tapi dinasihatkan juga untuk ambil 1 gelas susu, sebenarnya susu rendah lemak. Masa ni jangan, tapi kita akan ambil apa masa ni? 1 gelas kopi O pekat, kan? Masa ni lah kopi O sangat famous. Kalau Kelantan makan colek lah doktor. Yelah betul. Masa ni, masa moreh ni kadang tu lah roti jala. Ataupun apa lagi ya, setengah tempat tu roti canai. Roti canai waktu moreh ni. Tapi kita tahun ni kurang sikit lah bermoreh sebab tak berapa meriah sangat kan dekat masjid ke apa. Tapi kat rumah pula kita ganti. Ya. Jadi dan seterusnya adalah pada waktu sahur. Pada waktu sahur, macam pada waktu berbuka tadi, lepas sembahyang maghrib tu. Itulah kombinasi yang kita nak makan. So itu adalah antara macam mana kita nak makan dan minum yang dinasihatkan oleh bahagian pemakanan, pegawai pemakanan pada waktu puasa. Yeah. Okay doktor. Sebelum doktor teruskan, sebab dah bercakap berkenaan dengan diet, kita dengar dulu apa kata Yang Berhormat Datuk. Kita dengar perkongsian dia berkenaan dengan penyediaan diet sihat yang berhormat buatkan untuk keluarga dia. Ha? Jadi kita dengar dulu apa pesanan dia. Okay. Terima kasih kepada soalan daripada moderator kita yang berkaitan dengan penyediaan diet yang sihat kepada ahli keluarga. Masya Allah, kita bertuah kerana di negara kita banyak sangat tip-tip dan panduan yang disediakan oleh doktor-doktor kita, panduan yang disediakan oleh kerajaan untuk membimbing kita bagaimana untuk mendapat diet yang sihat. Dan diet yang sihat ini sangat penting untuk memastikan badan kita sihat. Daripada badan yang sihat inilah akan mendapat badan yang cergas dan melahirkan otak yang cergas. Apalagi kita sebagai ibu, kita sebagai isteri sediakan makanan yang sihat ini untuk manfaat untuk suami dan anak-anak kita.
dalam kita menjalani tarbiyah Ramadan, ibadah puasa ni, hikmah daripada Allah, Masya Allah, sangat besar. 11 bulan bayangkan dalam keadaan kita memakan macam-macam jenis makanan. Ibarat macam-macam benda yang masuk dalam badan kita. Tapi Allah bagi satu bulan untuk rehat, untuk kita normalkan balik badan kita. Mungkin ada racun-racun ataupun makanan-makanan berbisa yang ada dalam badan kita, tapi dapat dinormalkan balik dengan kedatangan sebulan bulan Ramadan. Masya Allah, Allah menyusun sistem badan kita ini sangat cantik dengan sesuai dengan perintah agama. Sebab itulah Islam ini agama fitrah yang sesuai dengan fitrah kejadian manusia itu sendiri. Masya Allah. Dalam kita menyediakan makanan diet yang sihat, yang pertama pastikan makanan yang halal. Sebab siapa yang yang berbuka puasa dengan makanan yang haram, maka tidak ada erti puasanya, tidak ada pahala puasanya. Apalagi kita dalam menyediakan juadah berbuka puasa kepada anak-anak, pastikan sumber makanan, duit yang kita beli untuk anak-anak kita adalah halal. Apabila kita nak membeli belah, mendapatkan bahan-bahan mentah untuk kita beli, untuk masakan, pastikan makanan atau barang itu halal, insyaAllah. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita jaga kebersihan. Jaga. Sebab Islam menggalakkan kita supaya kita memakan yang halal. Halalan tayyibah. Halal dan baik. Islam telah membagi panduan kepada kita. Maknanya kita bukan saja memakan makanan yang baik, tetapi makanan yang halal dan makanan yang sihat. Nah, jadi makanan yang sihat, makanan yang tidak ada racun, makanan yang tidak ada penyakit, bawa penyakit. Kalau di bulan Ramadan ini banyak kuih-kuih yang manis-manis sangat, cuba kita elakkan. Sebab kadang-kadang manis itu boleh membawa pada penyakit, berbagai penyakit. Jadi yang terbaik kalau boleh kita sediakan juadah kita sendiri, yang kita boleh sesuaikan dengan keperluan kita. Kalau kita beli dengan yang apa yang dijual di pasar-pasar, di bazar-bazar, mungkin mereka kerana nak dapat keuntungan. Sebab itulah kita kena tengok juga dari sudut kebersihan, dari sudut kesihatan makanan. Dan makanan yang terbaik kalau kita tengok sunnah Nabi SAW apabila kita berpuasa ialah buka dengan kurma. Dan kurma ini dimakan dengan bilangan ganjil. Subhanallah. Satu kajian pernah dibuat terhadap kelebihan yang ada pada kurma. Bagaimana kurma ini dapat melahirkan, dapat mengeluarkan zat yang terus menjadi tenaga. Apabila kita makan dalam keadaan kita lapar, kita berpuasa, apabila kita berbuka dengan kurma, tenaga yang ada dalam buah kurma itu terus dia proses menjadi zat yang ada pada buah kurma itu terus diproses menjadi tenaga untuk keperluan kita. Menyebabkan sebenarnya kita apabila kita buka dengan kurma cukup untuk kita meneruskan ibadah kita. Jadi kita makan, kalau makan terlalu banyak dia akan membebankan badan kita. Terutama kalau sekarang di juadah berbagai berbuka puasa dengan makanan macam-macam menu dan sebagainya, ais dan sebagainya. Mungkin ini menyebabkan kita jadi terlalu kenyang dan menyebabkan kita jadi lemah badan untuk kita beribadah, mengerjakan ibadah malam. Jadi nasihat saya, jangan makan terlalu banyak, jangan makan terlalu kenyang ataupun jangan terlalu manis, yang makanan-makanan yang boleh membawa kepada merosakkan kesihatan. Kita ikutlah sunnah Nabi SAW, kita makanlah makanan sunnah dan kita makanlah bersederhana, dan lebihan itu rezeki daripada kita, banyakkanlah sedekah. InsyaAllah barakah daripada sedekah akan mendapat balik kepada kita dengan kesihatan yang baik dan kehidupan yang baik. InsyaAllah jadilah kita, diri kita dan keluarga kita sentiasa mengamalkan diet yang sihat. Semoga kita mendapat kesihatan yang baik dan tubuh badan yang baik akan dapat melahirkan otak yang baik dan cergas, insyaAllah. Nasihat yang baik daripada Yang Berhormat Datuk. Masak sendiri, masak sendiri yang sesuai dengan keperluan badan kita. Jangan suka beli dekat bazar Ramadan lah kan. Bazar Ramadan tu lebih gula sangat bagi orang pesakit kencing manis lah. Okey, untuk seterusnya, bagaimana kita nak menguruskan penyakit kita, penyakit diabetes kita, ataupun bagaimana kita nak menguruskan paras gula. Sudah pasti kita perlukan ubat lah bagi pesakit diabetes kan. Perlukan ubat dan juga ada yang perlu injection ataupun suntikan insulin.
Jadi bagaimana kita nak ubah ataupun nak uruskan ubatan ataupun insulin dalam masa bulan Ramadan ataupun semasa berpuasa? Silakan doktor. Okay, terima kasih doktor. Sebelum tu saya nak sentuh tadi ada YB bercakap tentang kurma ni mencukupi sebenarnya. Sangat benar. Kurma adalah sejenis gula ringkas. Gula ringkas ni adalah apabila dia masuk dalam badan kita, dia tak perlu kerja apa-apa. Badan kita tak perlu berusaha apa-apa terhadap kurma tersebut, dia dah jadi tenaga. Dia dah berbentuk gula. Dia sama seperti gula pasir, sama seperti apa lagi yang manisan, gula Melaka, itu adalah sama seperti kandungan itu adalah sama yang saya sebut sebagai gula ringkas. Masalah kita adalah kita selepas itu makan terlalu banyak gula yang lain. Termasuklah yang tak berbentuk gula, iaitu karbohidrat, nasi, sebarang karbohidrat, roti, itu semua adalah gula gula kompleks yang apabila masuk dalam badan kita, badan kita kena berusaha untuk menghasilkan gula daripada bahan yang kita makan tu. Jadi kita mendapat 2-3 kali gula. Ya, tapi perbandingan antara gula kompleks dengan gula ringkas, gula ringkas sesuai kalau waktu kita hypo, iaitu waktu kita berbuka itulah saat kita nak tiba-tiba gula itu dapat menghasilkan tenaga. Okey, berkaitan dengan saya rasa belum terlambat untuk saya bercakap tentang ubat-ubatan, perubahan tentang ubat-ubatan semasa kita berpuasa. Selalunya kalau di klinik pada sebulan atau dua bulan sebelum berpuasa, kita dah mula bercakap kepada pesakit kita apakah perubahan ubat-ubatan pada waktu bulan puasa. Sebab tak semua ubat perlu diambil sama seperti waktu bulan tak puasa. Dia boleh menyebabkan mudarat kepada pesakit tersebut. Okey, contoh. Contoh yang utama adalah kalau pesakit tersebut makan ubat biji, pada waktu bersahur, dia jenis makan ubat biji yang pagi sekali dan petang sekali kan. Jadi pada waktu bersahur, kita nak kurangkan separuh dos tersebut. Contohnya dia makan metformin 2 biji pada waktu bersahur, kita sarankan untuk kurangkan jadi 1 biji. Pada waktu berbuka, sama sahaja. Samalah juga dengan glycoside, ubat satu lagi kan. Saya bercakap term ubat ni sebab selalunya pesakit kencing manis dia tahu ubat dia nama apa. Ya. Yang kedua itu adalah ubat yang biji. Kalau mereka makan ubat tu jenis yang sekali sehari sahaja, makanlah pada waktu berbuka. Sebab kita tak nak risiko hipo, gula rendah tadi tu kan. Okey, yang paling utama adalah jika pesakit adalah mempunyai ubatan jenis suntikan insulin. Jadi jika pesakit tersebut menerima suntikan jenis insulin pada waktu malam sahaja sebelum tidur, yang ni tak perlu perubahan. Suntik pada waktu biasa sebelum tidur. Kalau sebelum ni dia kena inject 10 unit, 10 unit lah pada waktu berpuasa. Sama sahaja. Jika pesakit tersebut menerima suntikan jenis yang 3 kali sehari, yang jenis suntikan yang ubat tu color dia jernih kan, yang tu 3 kali sehari. Untuk waktu bersahur, kurangkan separuh dos tersebut. Kalau biasa diambil 12 unit pada waktu makan pagi kan, jadi waktu bersahur diambil 6 unit. Waktu tengah hari jangan ambil ubat, jangan ambil injection tersebut. Sebab memang tak perlulah, kita dah ajar kan, 30 minit sebelum makan ataupun 15 minit sebelum makan dia kena inject. Tapi kalau tak makan, tak perlu inject. Waktu berbuka, dos yang sama. Jadi apa yang jadi adalah 6 unit waktu sahur. Ini adalah contoh ya, jangan semua orang jadikan 6 unit. Contoh, kalau dia memang selalunya inject 12 unit, waktu sahur dia jadi 6 unit. Waktu berbuka sama saja, dos yang penuh. Jika mereka yang mengambil jenis yang injection 2 kali sehari injection, jadi pada waktu sahur, selalunya mereka yang ambil 2 kali injection sehari, dia ada dos yang tinggi pada waktu pagi dan dos yang rendah pada waktu petang kan.
Kalau jenis yang sama tak apalah, kalau pagi sama dengan petang dos tersebut it's okay, cuma separuhkan dos tersebut pada waktu sahur. Tetapi mereka yang mengambil ubatan insulin pagi katakanlah 30 pada waktu pagi, petang 20 sahaja. Jadi dia kena kan, iaitu yang waktu petang tersebut yang 20 dijadikan untuk diinjek pada waktu pagi, dan yang dos yang besar pada waktu pagi itu dijadikan pada waktu petang. Jadi dan yang waktu pagi tersebut yang 20 tu diseparuhkan unitnya kepada 10 unit sahaja. Saya harap kita faham fahamlah apa yang cuba saya nak sampaikan. Sebab sebenarnya saya menyediakan slide untuk senang pemahaman, tetapi slide tidak dapat dipancarkan pada hari ini. Jadi saya harap fahamkan apa yang cuba saya sampaikan ni. Boleh je bertanya soalan kalau tak faham. Tapi selalunya memang pada sebelum bulan puasa kita dah bagi tahu awal-awal sebab kita sangat takut risiko hipo. Okay, doktor. Yep. Okay, ada masalah lain ke? Ke ada lagi nak cakap? Sebab saya rasa macam tak ada masalah. Okay. Kita jawab soalan dulu, doktor. Ada soalan ke? Kita jawab soalan dulu daripada penonton. Kalau tak ada soalan, saya nak menyentuh sedikit tentang kencing manis yang paling ramai yang agak tak faham adalah mereka yang kencing manis waktu mengandung. Sebab mereka waktu mengandung tu je baru kencing manis. Kalau mereka yang dah kencing manis 2, 3, 4, 5, 6, 10 tahun, selalunya mereka memahami. Tetap walaupun memahami tapi walaupun tak dapat dilaksanakan tapi mereka faham. Tapi mereka yang mengandung, tiba-tiba waktu tu kan dia ada kencing manis. Jadi untuk mereka yang mengandung, kalau mereka on insulin dinasihatkan supaya tidak berpuasa. Tetapi doktor, memang pesakit kita berpuasa. Walau macam mana tinggi pun insulin mereka ambil pada waktu mengandung, mereka akan berpuasa. Apabila mengandung, dua nyawa yang di yang berbahaya pada waktu ni kalau terjadi sesuatu, iaitu ibu dan juga baby yang dikandung. Jadi nasihat saya untuk mereka yang mengandung memang perlukan penjagaan yang rapi lah, berbeza dengan mereka yang tidak mengandung. That's why lah untuk mereka yang mengandung selalunya perjumpaan kita dengan doktor adalah dua seminggu sekali ataupun seminggu sekali. Dan untuk mereka yang mengandung, kita nasihatkan kalau mereka hipo, kita memang tegaskan sangat jangan berpuasa. Yeah. So untuk mereka yang mengandung, itulah nasihat saya. Pastikan kandungan anda, sebab kalau ibu berpuasa, kita dah biasa puasa, baby dalam kandungan, dia tetap perlukan gula. Jadi kalau ibu hipo, anak berapa kali ganda hiponya dan kita risau boleh berlaku sesuatu masalah kepada baby tersebut dan juga ibu. Ramai yang tak sedar tu. Dia orang rasa kuat. Dia kuat. Masih berpuasa. Tak sedar yang kesan kepada baby tu lebih teruk daripada kesan kepada ibu. Jadi ibu kena berhati-hatilah. Jadi doktor boleh jawab soalan Puan Zabariah Rafi'i. Mak saya hyper dan tidak bertenaga, loya dan tak selera makan. Kena kurangkan ubat insulin ke, doktor? Okey. Kalau berkenaan ni, selalunya mereka yang mempunyai rawatan insulin, mereka mempunyai juga mesin untuk kita, glukometer yang kat rumah kan, yang kita boleh gunakan untuk cek berapakah paras gula dalam badan. Jadi untuk ibu kepada Puan Zabaria, saya nasihatkan jika mak tu merasa tak bertenaga,
apa loya dan tak selera makan, kita tak tahu adakah sebab kurang gula ataupun lebih gula. Jadi lebih penting kita nak tahu berapakah paras gula tersebut. Sebab tanpa kita sedar kadang tu kita ingatkan hypo. Jadi kita bagi gula lagi. Sedangkan dia sebenarnya pada peringkat tinggi gula. Jadi kita penting sangat untuk kita check gula tersebut, bawalah ke klinik kalau tak ada alat tersebut. Tapi sama ada kena kurangkan ubat insulin ataupun tidak berdasarkan paras gula. Tetapi kalau ibu tak bertenaga, loya-loya tak selera makan, berbuka je lah. Walaupun dia sama ada tak hypo, dia akan jadi hyper. Dua perkara kan. Jadi pastikan mereka pada peringkat bertenaga, pada peringkat mereka bersedia untuk berpuasa. Sebab kita melihat pesakit kita, terutamanya mereka yang berusia, mereka tanpa kita sedari sebenarnya mereka mempunyai jangkitan sebenarnya pada masa tersebut yang menyebabkan mereka apa mendapat simptom seperti yang dinyatakan. Tapi kita kaitkan dengan ibu puasa ni, jadi agaknya apa yang ibu dapat ni adalah disebabkan oleh dia berpuasa. Jadi kita just suruh dia buka puasa dan tak bawa ke klinik. Jadi sebenarnya apa yang berlaku, mungkin mereka ada jangkitan. Kecuali kalau ibu tu memang sebelum berpuasa pun memang dah loya-loya semua tu, maksudnya mereka tidak bersedia untuk berpuasa sebenarnya. Ini soalan simple saja ni, bagi yang tak ada kencing manis, boleh ke kurma masa berbuka dan juga sahur? Bagi yang tak ada kencing manis, kurma boleh. Adalah makanan sunnah. Kita kena ingat. Jadi bila makanan sunnah, kita tahu akan ada kebaikan daripada makanan sunnah tersebut. Jadi kebaikannya adalah dia memberikan gula yang segera. Cuma dia ada tetapi pada jawapan tersebutlah. Kurma ni bagus untuk dimakan, tetapi jangan berlebihan. Berkadaranlah dengan kita yang, kalau kita suri rumah katakan, ataupun kita lepas pada berbuka, kita tak buat apa-apa selain daripada aktiviti semain terawih semua tu, mungkin 2-3 biji cukup. Tapi mereka yang katakan dah lepas pada berbuka, lepasnya ada training bola katakan, ataupun mereka yang ada nak fitness ke apa ke yang memerlukan tenaga yang banyak, mungkin kurma 7 biji cukup untuk mereka. Dan kena ingat, lepas kita makan kurma, kita makan banyak lagi gula-gula kompleks yang lain. Jadi kurma itu bagus. Cuma kuantiti tersebut berbeza antara satu sama lain. Ya, sekadarnya lah, bergantung pada aktiviti. Ini satu lagi soalan, nak tanya gula stevia baik ke tak? Okey, pemanis, bukan gula lah, pemanis. Pemanis stevia. Mula-mula sekali saya nak sentuh tentang gula tiruan. Ada banyak-banyak jenis, iaitu stevia dan juga jenama yang lain. Kita kena ingat gula tiruan yang yang disaran, saya sebut yang diterima pakai oleh bahagian pemakanan adalah gula stevia, sebab dia adalah direct daripada tumbuhan. Tapi ada beberapa pemanis tiruan yang lain, dia bukan daripada tumbuhan, dia adalah pemanis tiruan yang memang sintetik. Jadi nak tanya sama ada gula stevia baik atau tak, kalau kita buat perbandingan antara gula stevia dengan gula apa lagi yang jenama yang lain tu, stevia adalah lebih baik daripada yang lain. Nak bandingkan gula stevia dengan gula putih ataupun gula perang kita makan kat rumah, gula stevia adalah lebih baik daripada gula yang kita makan kat rumah, sebab kandungan gula di dalam stevia tersebut adalah zero. Dia adalah manis sahaja. Tetapi kalau ditanya kepada pegawai pemakanan, mereka tak galakkan gula stevia. Sebabnya adalah kita bagi perbandingan macam inilah. Seorang yang nak meninggalkan tabiat merokok, mereka pilih untuk hisap vape. Sedangkan sepatutnya kita tinggalkan terus merokok, jangan vape pun jangan. Itulah perbandingannya dengan stevia. Jika kita nak tinggalkan gula, tinggalkan terus. Jangan bagi rangsung perasaan manis. Tetapi ada setengah orang dia memerlukan apa orang kata peningkatan dia. Step by step. Perlahan nak tinggalkan gula. Dia memerlukan pertolongan daripada stevia. So it's okay.
It's okay rather than kita teruskan dengan gula putih, gula perang tersebut. Baik ambil stevia, cuma jangan berlebihan sebab kita nak mengajar kita punya diri rasa supaya tidak bergantung kepada rasa yang manis. Perlu ambil stevia yang diluluskan oleh KKM lah kan? Sebab ada juga betul dalam pasaran yang tak ada kelulusan KKM. Ha, jadi perlu berhati-hati pilih yang ada kelulusan KKM. Kalau nak beli kat Shopee tu berhati-hati. Okay, saya rasa dah tak ada soalan pada penonton. Sebelum kita nak, kita dah sampai ke penghujung. Sebelum kita tamatkan, kita dengar dulu apa pesanan Yang Berhormat Datuk Siti Zailah kepada penonton dan wanita di luar sana, terutama dalam kita nak mengejar ganjaran pahala dalam bulan Ramadan dan yang paling penting sentiasa sihat sehingga penghujung Ramadan. Kita tak nak sampai setengah jalan kita dah sakit kan, terutama bagi pesaing kecil manis. Jadi kita nak supaya kita sihat sehingga penghujung Ramadan dan kita mendapat anugerah berjumpa malam Al-Qadar. Jadi kita dengar dulu apa kata YB Datuk Siti Zailah. Terima kasih. Alhamdulillah kita telah sampai kepada soalan yang terakhir. Bagaimana untuk kita sentiasa sihat sehingga penghujung Ramadan dan bagaimana keamalan-amalan yang mungkin kita dapat untuk kita teruskan sehingga kita dapat bertemu dengan Lailatul Qadar. Masya Allah muslimat, muslimin-muslimat yang dihormati sekalian. Akhir Ramadan adalah saat yang sangat penting di mana setiap insan, setiap manusia mukmin akan menunggu-nunggu kedatangan 10 akhir Ramadan. Sebab di 10 akhir Ramadan ini kita akan menyambut kedatangan malam yang penuh berkat iaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan, masya-Allah. Cuba kita bayangkan kalau ada tawaran di supermarket mall yang menawarkan apa harga runtuh, saya yakin sangat ramai orang belum berumur untuk mendapat ganjaran itu. Apalagi kita berada di bulan Ramadan. Amalan yang kita dapat laksanakan kebetulan sekiranya malam itu malam Lailatul Qadar diberi ganda seperti 1000 bulan amalan. 1000 bulan ni maknanya 83 tahun lebih. Umur kita belum tentu lagi dapat sampai ke umur 83 tahun. Oleh itu, hendaklah kita berlomba-lomba. 10 yang akhir ini terbaik kita atur masa kita, diri kita, keluarga kita, atur jadual kita supaya kita dapat menghayati sungguh-sungguh di 10 akhir Ramadan. Sikitkan tidur, banyakkan ibadah insya-Allah. Di bulan Ramadan ini kita hendaklah bekerjasama terutama dengan keluarga kita, keluarga terdekat kita untuk memastikan setiap ahli keluarga dapat menyempurnakan puasa yang terbaik. Jadi harapan saya kepada semua wanita di sana, di luar-luar di sana, ya Allah sama-samalah kita yang pertama sekali jaga masa kita. Jangan bazirkan. Yang kedua, kita atur apa ibadah kita supaya kita dapat betul-betul dapat memaksimalkan ibadah kita. Yang ketiga, jaga hubungan silaturahim dengan keluarga, dengan apa sanak saudara kita, banyakkan sedekah kita supaya kita dapat sebarluaskan silaturahim dan kita dapat pahala yang sangat berganda. Yang seterusnya ialah kita kena banyakkan doa sebab bulan Ramadan bulan mustajab doa, terutama dekat dengan apa berbuka puasa. Jangan sekali-kali kita terabai doa dekat dengan berbuka sebab itu doa kita sangat mustajab. Dan di akhir malam banyakkan taubat, banyakkan doa untuk anak-anak. Kalau kita ada 10 anak, 10 anak-anak kita sebut dalam doa kita. Doakan juga kepada jiran-jiran kita, ahli keluarga kita insya-Allah. Dan di bulan Ramadan ini juga kita jangan lupa memohon ampun kepada Allah. Di awal Ramadan itu rahmat, di pertengahannya keampunan dan di akhirnya pembebasan daripada api neraka. Jadi insya-Allah kita jaga hubungan kita dengan Allah, jaga hubungan kita dengan keluarga kita, kita jaga hubungan dengan jiran-jiran kita, masyarakat kita. InsyaAllah saya yakin kita akan menjadi insan solehah. InsyaAllah tarbiyah Ramadan mendidik diri kita bukan semata-mata untuk beribadah tapi untuk menjaga kesihatan. Betapa mahalnya tubuh badan yang Allah bagi pada kita. Sebab tubuh badan yang Allah bagi pada kita ni bukan untuk kita guna masa yang singkat. Allah bagi tubuh badan kita untuk umur yang lama.
Sekurang-kurangnya kalau usia kita 70 tahun, 80 tahun ataupun mungkin ada orang yang diberi umur 100 tahun. Tapi kalau dijaga betul-betul tubuh badannya sebenarnya, tubuh badannya ini boleh dimanfaatkan untuk tempoh yang lama. Tapi kalau kita tak pandai jaga, mungkin umur 30 tahun terpaksa potong kaki kerana kecil manis. Mungkin umur baru umur berapa tahun saja terpaksa kita pakai alat pernafasan. Jadi sebab itulah walaupun kita tahu penyakit itu kita tak minta, tetapi kita boleh jaga kesihatan kita. Jadi insya-Allah Ramadan sebenarnya bulan barakah, Ramadan bulan pengampunan, Ramadan bulan sehat, Ramadan bulan untuk kita memperbetulkan memperbaiki amalan kita, dan Ramadan untuk kita membaiki kehidupan kita dan diet kita supaya kita menjadi sihat dalaman dan sihat luaran. Jadi insya-Allah kalau kita sama-sama menghayati Ramadan, kita akan mendapat kecemerlangan dunia dan akhirat insya-Allah. Selamat berpuasa. Saya doakan semoga kita semua mendapat barakah dan mendapat puasa yang mabrur. Terima kasih kepada pihak penganjur dan terima kasih kepada semua yang menonton pada hari ini. Semoga kita mendapat puasa yang terbaik insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Babi Datuk atas pesanan dan nasihat bagaimana kita nak sentiasa sihat, bukan saja sihat dari segi rohaninya di bulan Ramadan ini, tetapi sihat juga dari segi fizikal. Dan untuk yang terakhir kepada Dr. Rozima, apa pesanan doktor kepada penonton-penonton kita dan juga wanita-wanita di luar sana? Pesanan terakhir daripada doktor, bagaimana nak jaga kesihatan terutamanya kepada pesakit-pesakit diabetes. Silakan doktor. Ya, terima kasih. Satu yang saya nampaklah sepanjang saya merawat pesakit diabetes kan. Penyakit diabetes tidak berjangkit. Dia tidak berjangkit. Sebab seseorang itu mendapat kencing manis adalah disebabkan oleh satu, selalunya kita cakap faktor keturunan. Tetapi kita kena ingat pada masa sekarang, peningkatan penyakit kencing manis adalah sangat ketara. Dan mereka yang mendapat kencing manis secara keturunan adalah sangat sedikit dibandingkan mereka yang mendapat kencing manis disebabkan oleh pemakanan. Jadi kepada pesakit-pesakit kencing manis, dia tidak berjangkit, tapi kita tak nak pasangan kita, kita tak nak anak-anak kita dapat penyakit kencing manis. Jadi buatlah sesuatu pada dapur tersebut. Buatlah sesuatu kepada pemakanan di dalam rumah. Kalau kita biasa sebelum ni makan selepas isyak, makan yang berat, cubalah tukarkan kepada waktu maghrib. Supaya kita sukanya ada 4 jam sebelum kita tidur. Supaya makan yang kita makan terhasil menjadi tenaga yang kita gunakan. Sebab kalau kita tak guna tenaga tersebut, dia akan menjadi gula. Dan tukarlah kalau kita sebelum ni minum secara kau-kau kan, susu pekat, manis, santan kelapa muda kan, semua-semua tu kan. Kita tukarlah sesuatu kepada dapur kita, tengoklah anak-anak kita yang sedang membesar yang belum dapat kencing manis. Kalau kita teruskan dengan tabiat dan pemakanan kita sekarang, maka akan timbulkan generasi kita yang kencing manis pula. So, penyakit kencing manis ni adalah penyakit yang kronik. Sangat boring. Pesakit selalunya mengadu boring doktor, boringnya. Kita tengok mak ayah kita yang ada sakit kencing manis kan, kesian. Makan banyak, makan sikit jadi macam ni. Makan banyak jadi macam ni. Tak makan jadi macam ni sampai kita pun confused. Tetapi percayalah, mereka pun confused. So itulah pesanan terakhir saya. Buatlah sesuatu. Tukar. Sebab selalunya kalau saya minta pesakit saya untuk makan waktu maghrib, lepas isyak dapur shut down. Jangan bagi orang masuk kecuali nak minum air kosong. Tapi mereka saya tak berjaya nak buat yang tu sebab dapat orang kata susah nak tukar kecuali kerjasama daripada semua. Malam karang ataupun sebelum berbuka,
bermesyuarat dengan ahli-ahli keluarga kita, boleh tak kita jadikan Ramadan ni sebagai satu titik tolak untuk kita bertukar cara pemakanan kita sekarang dan juga selepas puasa nanti. Jadi itulah pesanan terakhir saya kepada penonton-penonton yang saya hormati dan juga kepada penganjur yang memanggil, yang menjemput saya, yang bukannya banyak sangat pun ilmu tapi itulah yang dapat saya share. Ya? Okay, terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Rozima di atas nasihat yang amat penting bagi saya. Wanita adalah pemegang kunci dapur. Pemegang kunci dapur. Jadi kena berhati-hati. Kena amalkan cara yang sihat. Sediakan menu yang sihat. Plan pemakanan yang bagus untuk anak-anak dan juga suami serta keluarga, ahli keluarga. Jadi wanita-wanita perlu update diri dengan ilmu-ilmu ya doktor. Kena tahu apa makanan yang boleh, apa makanan yang tak boleh. Yeah. Dan kalau boleh biarlah wanita ataupun suri rumah adalah pakar pemakanan kepada keluarga. Betul tak doktor? Yeah. Jadi pesanan saya, tadi pesanan Dr. Rozimah, pesanan saya kepada wanita di luar sana, update diri, tambah ilmu supaya kita menjadi seorang suri yang berilmu dan pandai menjaga pemakanan ahli keluarga kita supaya lebih sihat dan tidak dapat penyakit kencing manis. Itu yang kita nak bawa. Tak nak ada penyakit kencing manis di dalam keluarga kita. Jadi sebelum saya mengakhiri live kita pada pagi ni, saya nak membawa hadis ini. Walaupun hadis ini tidak sahih tetapi kandungannya sahih. Okay. Wasumu tasihu, yang diriwayatkan oleh Tabarani, yang bermaksud dan berpuasalah maka kamu akan sihat. Jadi hadis ini sebenarnya tidak sahih. Tetapi ilmu perubatan dan sains telah membuktikan bahawa amalan berpuasa mempunyai banyak faedah kepada kesihatan. Isinya sahih. Isinya sahih sebab sudah ada kajian-kajian yang telah membuktikan puasa amat baik kepada kesihatan kita. Jadi untuk sebelum saya mengakhiri live kita bicara doktor pakar pada pagi ini, saya sekali lagi memohon kepada semua penonton supaya share video ini dan juga like page Gerakan Wanita Sejahtera Dewan Muslimat PAS Malaysia dan juga like page Musmedic Malaysia. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Rozima yang telah meluangkan masa cuti beliau untuk bersama kita pada pagi ini, dan terutamanya terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Siti Zailah Muhammad Saleh yang telah meluangkan masa membuat rakaman dan juga kru kepada Yang Berhormat Datuk yang telah meluangkan masa membuat rakaman yang begitu cantik untuk kita semua pada pagi ini. Jadi saya ucapkan terima kasih dan saya memohon kemaafan sekiranya ada kelemahan dalam pengendalian live kita pada pagi ini. Jadi untuk itu, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi pada minggu hadapan dengan slot istimewa Ramadan juga. Tanya Dr. Pakar ataupun bersama Dr. Pakar, bersama tetamu istimewa juga pada 25 April, Ahad depan. Jadi tunggu sebab kita ada tetamu istimewa yang kita akan umumkan kemudian. Jadi untuk itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling, I need your help. My heart is breaking, so tired of crying, Lord, I'm calling,
I need your help. I don't wanna fight no more. I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, oh na na na. I don't wanna fight no more. I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, yeah. Astaghfirullah. Ah, ah, ah. Forgive me, Allah. Ah, ah, ah. I'm so broken. My wounds are open. My life is frozen. I need your help. 'Cause people always let me down. I'm losing all my air right now. I'm suffocating, I might drown. I need your help. I don't wanna fight no more. I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, oh na na na. I don't wanna fight no more. I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, yeah. Astaghfirullah. Ah, ah, ah. Forgive me, your door. I promise I surrender. I'm giving you my heart and my soul. I've been thinking about my past. I wanna say I found you, Lord, at last. I just wanna tell you that I really love you. I know you'll always be by my side. Astaghfirullah. Give me your love.